Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era new normal ini, semua warga diingatkan untuk benar-benar menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Begitupun di lingkungan pendidikan, yang sekarang sedang memasuki masa PPDB atau penerimaan peserta didik baru dan atau yang mau registrasi atau daftar ulang. Bagaimana sih tentang kesiapan protokol kesehatan di SMA Pusasalam? Yuk, ikuti kami! Nah, warga Assalam, begitulah pelayanan dan protokol kesehatan yang diterapkan oleh SMA Pus Assalam. Sekian dari kami, tunggu update terbaru dari tim Markom SMA Pus Assalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.